Halo teman-teman pembelajar kehidupan, belakangan ini di Indonesia lagi ngetren banget ada sebuah pembelajaran tentang access consciousness gitu ya. Dan kebetulan saya tahun ini baru dari Amerika, saya menyempatkan diri untuk ada acara di Amerika, dan kemudian selama di Amerika selama 5 minggu saya mencari tahu tentang apa di balik akses itu sendiri gitu ya. Saya juga adalah orang yang pernah belajar akses bars, akses facelift, dan juga hingga level foundation. Dan dari ini ada beberapa pengajaran yang sungguh tidak nyaman di tubuh saya gitu ya, tidak nyaman di hati saya, tidak nyaman di beberapa bagian. Tapi saya mencoba untuk tetap mendalami tentang akses, dan kemudian mencari tahu ada apa. Dan waktu saya berada di Amerika, saya benar-benar bisa tahu ada apa dengan akses dan masalah hati saya yang kenapa selalu mengganjal ketika berbicara tentang akses gitu ya, akhirnya benar-benar terjawab di sana. Dan saya bersyukur video ini bisa juga saya siarkan supaya teman-teman para pembelajar kehidupan gitu ya, untuk bisa memahami ada apa di balik akses. Ya, kita pernah mendengar tentang akses mungkin dari teman-teman, tentang apa itu akses bars, facelift, foundation, COP, kemudian body process, dan seterusnya gitu ya. Dan dari sana ada sangat banyak pemahaman, dan saya mesti bilang banyak sekali pemahaman yang bagus, tetapi dari pemahaman-pemahaman yang bagus itu disusupi beberapa pengajaran yang menyesatkan. Saya akan jelaskan nanti menyesatkan di mana, mungkin antara di video ini atau di video-video berikutnya. Dan kemudian yang terpenting adalah teman-teman harus tahu, harus wajib kudu tahu dari mana akses bermula, gitu ya. Dan karena ini adalah berbicara dari mana akses bermula, maka video ini saya akan menguak misteri di balik akses, dan nanti dari sini teman-teman bisa memahami dan mengerti mengapa pengajaran-pengajaran akses menawarkan kebebasan. Gitu ya. Nah, kebebasan yang saya maksud adalah bahasa Inggrisnya liberal gitu ya, liberation. Nah, dari sini teman-teman saya akan tunjukkan beberapa situs yang teman-teman bisa cross check secara langsung kebenarannya, dan memang tidak mudah untuk bisa menjahit rangkaian kejadian-kejadian supaya bisa menguak apa misteri di balik akses. Tapi kebetulan, bukan kebetulan lah, saya bilang saya sendiri pencarian, dan saya berdoa berhari-hari untuk hal ini sampai akhirnya benar-benar terbuka dengan apa siapa akses sesungguhnya ya. Oke, mari kita lihat pertama kali Gary. Dan Gary ini adalah pendirinya gitu ya, Gary Douglas. Dan sekarang nggak cuma sama Gary, Dr. Dan Hir, seorang dokter juga akhirnya bergabung dan kemudian mengembangkan. Jadi duo kepala yang paling tinggi di akses. Teman-teman bisa lihat Gary Douglas adalah founder Access Consciousness. Sebelum namanya Access Consciousness, dulu namanya Access Energy Transformation gitu ya. Tahun 89-90 di Santa Barbara, California, USA. Dan dari sini sampai sini jelas tidak ada masalah gitu ya, karena ini sekedar founder. Nah, teman-teman bisa mencari artikel founder ini di mana? Di sini. Teman-teman bisa masuk ke oldfreedomofmind.com gitu ya. Dari sini ada beberapa hal dan artikel yang teman-teman bisa pahami dari ini semua. Jadi title-nya dulu namanya Access Consciousness, formerly dulunya ya Access Energy Transformation, sekarang namanya Access Consciousness. Leadernya saat ini adalah Gary Douglas dan Dan Hir. Nah, di sini ada deskripsinya. Deskripsinya adalah menceritakan kapan pertama kali Gary mendapatkan ini semua ya. Dan ini yang teman-teman perlu pahami, benar-benar perlu dipahami. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini semua ya. Saya akan lompat aja ke paragraf ketiga. Gary was channeling many entities and beings at this time. At this time itu pada tahun sekitar 89-90. Gitu. Jadi dia men-channeling. Channeling itu adalah seolah-olah terhubung dengan entities. Entities itu adalah makhluk astral dunia lain dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itulah kurang lebih ya yang dimaksud di sini. Dan kemudian banyak hal yang dia dapatkan dari situ. Salah satu yang di channeling sama
Gary adalah it was the mad monk of Moscow. Namanya Rasputin, nama lengkapnya adalah Grigory Elmovich Rasputin. Gitu. Jadi Gary adalah men-channeling satu orang yang sudah meninggal yang dulunya dikenal dengan namanya Mad Monk alias pendeta gila. Mad Monk gitu ya, pendeta gila. Namanya Grigory Elmovich Rasputin. Rasputin as the common noun dan sebagainya gitu lah ya. Jadi saya akan lompat ke paragraf yang ini, paragraf ini. Shortly after Gary first channel encounter with Rasputin, jadi setelah dia terchanneling sama Rasputin, dia ke Colorado untuk menghadiri meditation camp, gitu ya. Sementara di meditation camp, Gary terhubung dengan non-human beings yang dikenal dengan nama Novian. It was the Novian being who originally imparted to know of the bars of Gary, gitu. Dan kemudian yang akhirnya memberikan pengetahuan tentang bars kepada Gary. Bars adalah fondasi dari Access Consciousness. Jadi kalau teman-teman mau bergabung dengan Access, biasanya ditawarinya bars terlebih dahulu, gitu ya. Nah, hal yang menarik adalah the Novian people, Gary was channeling reported very hardly in his body. Jadi perchannelingnya tuh sampai begitu kuat sekali kepada bodinya si Gary. Dan kemudian mereka menginformasikan, mengirim sebuah informasi to Rasputin to transmit to him, gitu ya. Jadi si Novian akhirnya memberikan informasi kepada Rasputin, Rasputin yang mentransmisikan informasi kepada si Gary, gitu. Nah, the very next day Rasputin began to talk to Gary about what is known as Access Consciousness, gitu ya. Jadi Novian yang membuat bars, kemudian Rasputin yang boleh dikatakan membuat akses consciousness-nya, gitu. Baik pengajaran, pemahaman, dan lain sebagainya. Oke ya, kurang lebih begitu. Nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian berikutnya adalah Grigory Rasputin, gitu. Kemudian memfasilitasi the first six bars classes. On the seventh day, Rasputin midlife, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi mulai dari saat itu, si siapa Gary ini punya pemikiran-pemikiran daripada Rasputin itu sendiri. Nah, untuk bisa memahami siapa itu Rasputin, saya mencari tahu lebih lanjut. Oke, teman-teman ini bisa lihat bagaimana Shannon O'Hara. Shannon O'Hara adalah anak daripada Gary itu sendiri, gitu ya. Shannon O'Hara sendiri menjelaskan tentang dan meyakinkan, meneguhkan, menguatkan, gitu ya, tentang bagaimana Gary mendapatkan bars itu sendiri, gitu. Dari sini teman-teman bisa lihat semuanya, termasuk bars dapatnya dari mana. Di sini amat sangat jelas dari Novian dan seterusnya gitu ya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa tertulis bahwa how Access came to be a very interesting story that includes Rasputin, the Mad Monk of Moscow dan lain sebagainya. Jadi kita udah tahu yang namanya Rasputin itu adalah the Mad Monk. Gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat di situs ini shannonohara.com /grow-up-rasputin.html. Nah, dari sini teman-teman, yuk kita cari tahu siapa Rasputin. Oke, teman-teman, untuk bisa memahami siapa itu Rasputin, teman-teman silakan cari googling aja gitu ya, siapa itu Rasputin gitu ya. Di Wikipedia banyak penerjemahannya. Teman-teman bisa lihat sebelah kanan ini. Ini adalah gambar-gambar dari Grigory Rasputin itu sendiri. Ini gambar yang menunjukkan wajahnya dan lain sebagainya gitu ya. Grigory Elmovich Rasputin, legenda Rusia pada masa akhir dinasti Romanov dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian nama lainnya adalah The Mad Monk, julukannya gitu ya. Julukannya adalah The Mad Monk atau The Black Monk. Penasaran enggak sih kenapa namanya Mad Monk atau The Black Monk? Pendeta atau orang kudus yang hitam. The black, definisi hitam jelas bukan warna kulit ya. Di sini adalah berbicara tentang apa itu namanya black monk. Black di sini adalah menunjukkan dia memakai kuasa sihir, kuasa gelap dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini banyak sekali ada 7 fakta mengerikan kematian Grigory dan sebagainya, sosok misteriusnya dan lain sebagainya, dan ini yang saya misteri menyihir Rasputin dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat banyak hal tentang siapa Rasputin. Ingat, Rasputin adalah orang yang mentransmisikan semua ilmu pemahaman akses itu
diperkuat sama Grigory Rasputin. Yuk, bisa paham ya teman-teman ya, karena ini yang sudah terjadi. Oke, pemahaman-pemahaman ini. Nah, mari kita lihat. Saya udah klik yang dari Intisari. Meskipun sempat bersekolah, Rasputin yang petani itu tetap buta huruf. Pada umur 18 tahun, ia masuk ke biara. Kemudian diperkenalkan dengan sekte Klisti lah kalau kita bilang. Para anggota sekte ini punya tradisi menyiksa diri sebagai tanda penyesalan akan dosa-dosanya. Namun Gregory menciptakan doktrin baru, yaitu memakai sarana percabulan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Sekali lagi ya, Gregory lah, si Rasputin lah yang menciptakan doktrin baru yang memakai sarana percabulan untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Itu mengapa? Tidak mengherankan kalau teman-teman belajar tentang akses. Ada satu kosakata yang paling sering dimunculkan kalau teman-teman udah cukup dalam, yaitu katanya adalah orgasmik atau orgasme. Orgasmik seringkali kalau diakses adalah berbicara tentang puncak kehidupan yang benar-benar alive, hidup yang benar-benar hidup gitu ya ceritanya. Tapi pemakaian katanya amat sangat spesial banget, yaitu namanya orgasmik. Padahal untuk bisa menciptakan hidup, untuk bisa mengatakan hidup yang benar-benar hidup, itu cukup dengan satu kata namanya alive secara bahasa Inggris gitu ya. Tetapi dia memilih kata yang namanya orgasmik, orgasme. Gitu. Dan kita sama-sama tahu yang namanya orgasme itu adalah benar-benar kosakata yang secara spesifik ditujukan untuk yang ada hubungannya dengan seksualitas. Jadi ini adalah dasar, memakai sarana percabulan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan adalah dasar daripada orgasme itu paling sering digembar-gemborkan di kelas-kelasnya, akses apapun bentuk kelasnya, sering banget gitu lah ya. Karena kenapa? Karena ini adalah salah satu pengajaran yang memang didistribusikan. Untuk apa? Untuk supaya orang bisa memahami ceritanya ya, ceritanya dari akses adalah bisa memahami bahwa hidup itu seindah itu ceritanya. Tetapi kita sudah tahu bahwa tujuannya adalah menciptakan doktrin baru memakai sarana percabulan. Nah sekarang pikirkan ini baik-baik. Oke? Dan kemudian berikutnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di hadapan Sar itu adalah Sar Nicholas II maksudnya gitu lah ya. Waktu itu Rusia masih bentuknya kerajaan. Rasputin bersikap seolah petani sederhana yang suci, namun di luar itu rupanya ia tidak mampu terus menahan diri. Lalu ia mengajarkan bahwa perhatikan baik berhubungan badan dengannya mempunyai efek menyucikan dan menyembuhkan. Tidak mengherankan ia bisa memiliki banyak kekasih dan terus berusaha menjerumuskan, perhatikan di sini, banyak wanita, menjerumuskan banyak wanita pada percabulan ya. Oke, dari sini kita bisa tahu bahwa dia target marketnya adalah wanita. Dan ini juga yang boleh silahkan dipikirkan baik-baik. Kalau teman-teman sudah mengenal yang namanya access consciousness, 80% orang yang ikut akses itu biasanya wanita. Gitu ya, benar-benar, ya silahkan cari sendiri deh datanya saya. Gitu ya, saya udah pernah lihat yang namanya Gary akses online kelasnya saya udah pernah lihat gitu, saya udah pernah ngerasain gitu, 3 hari 3 malam saya juga udah pernah ngerasain segala sesuatunya, dan ini adalah menjerumuskan banyak wanita. Jadi memang dihadirinya kebanyakan para wanita. Kenapa? Karena nah ini tuh target dan tujuannya adalah menjerumuskan banyak wanita. Nah, kalau untuk yang satu ini mungkin ini kan cuma artikel dan lain sebagainya. Karena itu saya nggak mencari pemahaman ini berdiri sendiri, tidak, sama sekali tidak. Karena itu saya mencari lagi apa dan bagaimana tentang Rasputin dan mengapa dia dikenal sebagai Mad Monk, dan sebenarnya nggak cuma sekadar Mad Monk. Nah, waktu saya ada di Amerika, saya kenalan dengan satu orang yang dulunya adalah penggiat New Age Movement. Sekarang namanya bukan lagi New Age Movement. Sekarang namanya lebih terkenal dengan nama New Religion Movement, gitu ya. Gerakan religi, gerakan agama zaman baru. Dan New Religion Movement adalah berbicara tentang, nanti teman-teman bisa searching sendiri gitu ya, apa itu namanya New Religion Movement. Di sana ada sangat banyak, nanti saya akan bikin satu video lagi untuk bisa menjelaskan apa yang namanya New Religion Movement. Tapi singkatnya begini, New Religion Movement adalah, kalau teman-teman udah masuk baca itu semua, isinya adalah agama-agama yang menitikberatkan pada kedagingan. Gampangnya begitu ya. Kalau teman-teman nggak paham tentang kedagingan, cari deh arti yang namanya kedagingan itu apa. Salah satu bentuk kedagingan adalah percabulan. Udah amat sangat jelas sekali. Gitu. Dan
Untuk bisa memahami itu, waktu saya ngobrol sama orang Amerika di sana, saya di apa ya di ajak ke toko buku yang namanya Noble and Barnes. Ada dua toko buku yang saya kunjungi waktu di sana, dan di sebuah toko buku ada satu rak yang cukup unik gitu ya. Ada satu rak yang isinya adalah psikologi. Persis sebelah rak psikologi itu adalah New Age Movement. Dan persis sebelah New Age Movement adalah berbicara tentang sihir, gitu ya. Jadi itu rak memang sebelah-sebelahan semuanya, gitu. Nah, hal yang menarik di balik rak-rak yang bersebelahan itu adalah semua buku Kristen, gitu. Jadi di sisi satunya itu semuanya buku Kristen. Jadi semuanya ngumpul jadi satu, gitu ya. Nah itu yang menurut saya agak sedikit menarik. Kok bisa disusunnya seperti ini? Saya nggak tahu ada apa dan kenapanya. Tapi yang menarik ya, ketika berada di Amerika, ada sangat banyak pemahaman bahwa ya manusia kan bebas, hubunganmu sama Tuhan ya bebas, gitu ya. Jadi karena hubunganmu sama Tuhan bebas, pemerintah Amerika sama sekali nggak peduli, gitu loh ya. Kamu mau ikut siapa sih, kayak nggak peduli, mau ikut Yesus kayak monggo, mau ikut sihir-sihiran kayak terserah, gitu loh ya, dan seterusnya. Nah, saya diajak ke toko buku Noble and Barnes, kemudian saya dikasih lihat satu buku sama orang ini gitu ya. Dan bukunya sederhana bikin saya kaget. Saya dulu pernah lihat covernya doang tapi nggak pernah tahu isinya kayak gimana. Nah kali ini bukunya adalah saya ditunjukkan isinya. Kenapa? Karena waktu saya berbicara tentang akses, kita sama-sama cari tahu gitu loh. Saya juga berbicara bahwa foundernya adalah Gary dan sebagainya. Dia mendapatkan dari Rasputin dan seterusnya. Waktu dia dengar Rasputin, waktu teman saya dengar Rasputin ini, dia langsung tertawa dan seterusnya. Kenapa? Dia mau menunjukkan satu hal. Nah, sekarang saya juga tunjukkan satu hal. Apa sih yang ditunjukkan orang itu, orang Amerika itu kepada saya? Sekarang saya tunjukkan kepada teman-teman. Supaya teman-teman bisa tahu siapa itu Rasputin. Mari kita lihat di satu sini ya. Jadi buku yang ditunjukkan adalah sebentar, mana ini bukunya? Oke. Buku yang ditunjukkan adalah saya kasih lihat langsung ya. Ini bukunya. Buku yang ditunjukkan adalah yang namanya Satanic Bible. Gitu. Dari Satanic Bible itu yang orang yang membuat Satanic Bible itu adalah Anton Sander Levy. Anton Sander Levy adalah the Black Pope, apa ya? Paus hitam gitu ya. Di paus hitam daripada Satanic Church itu sendiri, dan dia membuat Satanic Bible. Orangnya udah meninggal gitu ya. Waktu orang Amerika ini, teman saya ini yang waktu saya berada di Amerika memberikan buku ini buat saya bilang, are you sure about this? Kenapa? Karena begitu pegang buku ini gak enak hati, benar-benar rasanya kayak ngamuk dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang terjadi. Tapi kemudian sampai akhirnya saya berani untuk membuka buku ini, dan saya nggak mau pulang gitu, bukunya cuma sekedar dilihat doang, untuk bisa dapetin informasi ini, untuk bisa benar-benar baca di toko buku Noble and Barnes itu, saya butuh waktu 3 hari untuk berdoa. Supaya apa? Supaya pada saat saya baca buku ini nggak ada efek ke sayanya. Saya nggak tahu isi buku ini. Belakangan setelah 3 hari saya doa, saya baru tahu isi dari buku ini cuma adanya kedagingan, kemudian adanya sihir, magic dan lain sebagainya gitu ya. Isinya cuma itu, dan juga hujatan. Hujatannya kepada siapa? Hujatannya kepada Yesus. Nah, singkatnya mari kita cek di bagian search ini namanya tentang Rasputin. Gitu. Mari kita cek. Nah, ini baru bisa terpercaya datanya. Rasputin yang tadi kita lihat adalah Rasputin yang sama, gitu ya. Dia, who knew the magic of child, was much admired by Levy because he saw the Russian mad monk as a, perhatikan baik-baik, lusty manipulator of people, especially women. Lusty manipulator, sekali lagi, lusty manipulator. Lusty manipulator, lusty, asal katanya dari last, L-O-S-T-I, yang artinya gairah secara birahi, gitu ya. Jadi lusty manipulator adalah memanipulasi gairah birahi yang ditujukan spesialnya kepada wanita. Itu adalah the mad monk.
Jadi perhatikan baik, itu mengapa tidak mengherankan 80% orang yang menghadiri akses itu adalah wanita. Oke, bisa pahami sampai sini ya. Kemudian, ini adalah bukunya Rasputin. Tetapi ada satu nama Rasputin yang nggak ketik di sini. Nah, sekarang saya langsung tunjukin ya, ada apa dengan Rasputin. Dan apa kaitannya dengan Satanic Bible ini? Perhatikan baik-baik. Saya menuju halaman 68, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Di 68 di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada satu chapter namanya The Black Mass gitu ya. Masa gelap. Orang banyak yang gelap-gelap di sini jelas bukan warna kulit sekali lagi ya. Gelap ini adalah berada di bawah naungan kuasa gelap. Nah, The Black Mass ini mungkin teman-teman nggak akan begitu lihat. Ibaratnya gini, kalau teman-teman mau lihat tentang hal ini silahkan lihat, tapi saran saya doa dulu gitu lah ya. Kenapa? Karena isinya benar-benar menyeramkan. Isinya adalah tentang sihir dan lain sebagainya, tentang kutuk, kentang kedagingan, dan seterusnya. Nah, ini bercerita tentang The Black Mass. Termasuk, teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Ini adalah berbicara tentang the popular concept, ini saya bacakan aja ya, the popular concept of The Black Mass is thus gitu ya. The frog priest stand before an altar consisting of nude women, her legs spread angle and vagina thrust open, each of her outstretched fist gasping a black candle made from the fat of bla 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 bla, gitu ya. Dan ini adalah bercerita tentang apa sih? Ini bercerita tentang ritualnya ceritanya. Oke, nah yang satu ini mungkin masih dalam hal yang sederhana gitu ya. Jadi saya sudah bilang bahwa ini adalah buku apa ya? Ya benar-benar buku satanik itu isinya begini doang gitu ya. Nah, saya lompat di Black Mass ini, saya lompat ke halaman 71. Nah, di halaman 71 inilah yang saya baru bisa benar-benar memberikan dan mendapatkan keyakinan bahwa ada apa dengan Gary, ada apa dengan Access Consciousness seluruhnya gitu ya. Dan kemudian akhirnya saya keluar dari situ. Teman-teman bisa lihat di sini, ini sesuatu yang benar-benar teman-teman harus tahu, harus pikirkan lagi teman-teman mau lanjut atau tidak. Oke, baik, saya sekarang jawab bacakan ya. Occasionally, True Leaks, one of the enigmatic men or women of Earth will be found to have dabble in the black arts. Jadi, kadang-kadang melalui bocoran, orang-orang yang pengen tahu, pengen kepo gitu ya, tentang hal-hal yang seperti ini, iseng pengen coba, black arts tuh kayak gimana sih? Seni ilmu hitam tuh kayak gimana sih? Gitu ya. Nah, these of course are brought to light is as in the mystery man of history. Nah, gara-gara keisengannya ini yang pengen cari tahu, ini akan menunjukkan kepada kita untuk membawa kepada dalam tanda kutip di sini seolah-olah cahaya gitu ya. Tapi ya di sini bilangnya cahaya, saya aja yang bilang seolah-olah. Kepada cahaya, kepada mystery man of history. Gitu. Kemudian nama-nama seperti Rasputin, Zakharov, Cagliostro, Rosenberg, dan semacam mereka itu adalah terkoneksi kepada clue to, so to speak, the true legacy of, perhatikan baik, of siapa? Of Satan. A legacy which transcend ethnic, racial, economic difference, and temporal ideology. Temporal ideology. Ideologinya temporary aja, nggak bisa permanen gitu ya. As well, the Satanist has always ruled the earth. Perhatikan di sini, the Satanist. Siapa yang maksudnya the Satanist? Adalah orang-orang yang mengikuti Rasputin, Zakharov, Cagliostro, Rosenberg, dan lain sebagainya. Itu dibilang Satanist. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman terjemahkan dan baca ini secara utuh supaya teman-teman bisa tahu ada apa dengan akses itu sendiri. Jadi sekarang perhatikan ya, teman-teman, ini adalah satu hal yang meyakinkan saya untuk segera keluar daripada akses consciousness. Kenapa? Karena pemahaman tentang ini, orang akses nggak akan ngasih tahu, loh, kami kan punya modul TTE, Talk to Identity, salah satunya adalah mengusir setan, gitu loh ya. Ceritanya, teman-teman bisa lihat deh. Untuk bisa memahami ini semua, bagaimana akal dan logika kita dibutakan
untuk dapat mengikuti akses. Padahal, akses ceritanya gini. Akses tidak mengakui bahwa kami adalah kami adalah satanis. Nggak ngakuin. Tetapi yang ngakuin siapa? Yang ngakuin adalah gereja setan itu sendiri. Gereja setan bilang, siapapun pengikut Rasputin, Zakharov, Kagliostro, Rosenberg, gitu lah ya, gampangnya seperti itu. Mereka, si Zakharov, Rasputin, Kagliostro, dan sebagainya adalah membicarakan tentang apa? True legacy of Satan. Warisan yang paling baik. Warisan yang sesungguhnya dari Satan. Sekarang pikirkan baik-baik. Benar-benar pikirkan baik-baik. Is it access beneran bagus atau hanya terlihat bagus tapi aslinya menjerumuskan? Silakan pikirkan baik-baik dari sini. Oke? Jadi dari sini teman-teman, ini adalah penguakan misteri yang pertama kali. Nah, dari sini baru saya bisa menguak hal-hal yang lain. Oke? Gitu ya. Oke, sampai sini semoga teman-teman bisa tahu kenapa saya akhirnya keluar daripada akses, baik akses bars, facelift, maupun foundation, maupun apapun. Dari sini teman-teman bisa paham bahwa pendirinya akses, kemudian dia mendapatkan sesuatu dari Novian dan juga Rasputin, gitulah ya. Dan Rasputin ini mendapatkan adalah atau suaranya dari si kita, ya, dari sini. Sekarang semuanya ini mau ditransfer, mau dialihkan ke kita sebagai pembelajar. Gitu. Jadi teman-teman sadar nggak lagi ikut siapa saat ini, gitu ya? Dan silahkan buka semua apa link yang saya sudah berikan sama teman-teman. Teman-teman bisa lihat, cari sendiri gitulah ya. Dan dari sini teman-teman bisa paham ada apa dengan akses dan kenapa saya keluar dari akses. Oke, begitu teman-teman. Ini satu hal yang saya sudah bongkar. Selebihnya saya tetap berdoa buat teman-teman untuk teman-teman bisa paham dengan apa yang saya lakukan. Dan kemudian teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan informasi ini, teman-teman boleh iseng deh nanya. Bahkan di akses ada yang namanya CF gitu ya. CF itu adalah Certified Facilitator. Bahkan Certified Facilitator pun belum tentu tahu dengan apa yang saya cari selama ini. Apa yang saya temukan dan apa yang saya ungkapkan di video ini, kebanyakan orang akses, bahkan even certified facilitator, tidak tahu dengan hal ini. Jadi kalau mereka tidak tahu, kasih tahu. Dan saya berdoa buat teman-teman agar terjadi sebuah pertobatan di sini. Gitu ya. Bukan berarti teman-teman salah, tetapi kalau teman-teman ngikutin akses terus-menerus, teman-teman akan tahu penyimpangannya adanya di mana. Saya akan membahas penyimpangan-penyimpangan akses nantinya dengan video-video selanjutnya. Tapi setidaknya video ini adalah video pembuka, gimana teman-teman bisa paham bahwa ketika kita ikut akses, sebenarnya kita lagi mengikuti siapa. Gitu ya. Oke, begitu teman-teman. Semoga ini bisa mencerahkan sesuatu. Dan teman-teman, andai kata nanti teman-teman ngobrol sama orang akses gitu ya. Oh, masa sih itu dari setan misalnya? Satu, biasanya orang akses berbicara gini, itu kan cuman point of view. Even kalau teman-teman udah cukup mendalam di akses, yang namanya Lucifer, yang namanya setan, yang namanya penguasa-penguasa, penghulu-penghulu kegelapan gitu ya, itu cuman dianggap sebagai point of view. Itu yang pertama. Atau yang kedua, itu cuman dianggap sebagai, itu kan cuman hal yang kita ciptakan di otaknya kita. Jadi boleh dikatakan mereka itu mau bilang setan tuh nggak ada, itu cuma halusinasinya kamu. Kebanyakan bilang begitu, gitu ya. Tapi kalau mereka bilang begitu, ya sudah, nggak usah diperdebatkan. Kita hanya bisa menghargai mereka dan tetap mendoakan mereka untuk mereka tahu kebenaran yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya seperti apa, gitu ya. Kalau satu saat nanti dijamah Tuhan Yesus dan lain sebagainya, saya mesti bilang haleluya. Gitu. Tapi kalau misalnya ini tidak terjadi, kita tetap doakan mereka. Udah itu aja dulu. Kemudian silakan teman-teman pikirkan kembali dari semuanya ini. Thank you.